Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan membuat tutorial video tentang drop cup. Apa sih drop cup itu? Drop cup adalah huruf kapital besar yang digunakan sebagai elemen dekoratif di awal paragraf atau bagian. Langsung saja kita contohkan seperti ini. Di sini kan huruf M pertama. Jadi kita blok, kemudian kita pilih insert, kemudian tekan menu drop cup. Di sini ada tiga pilihan, none, drop pad, dan in margin. Kita pilih saja drop pad. Kemudian tipe buatnya, penulisannya, kita pilih saja tradul Arabic. Ukurannya kita buat 10. Tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian kita bisa memilih tipe hurufnya. Kita pilih ini saja. Mungkin hanya itu tutorial hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.